Klinik keluarga dan klinik kesehatan kerja dalam satu atap. Pelayanan kesehatan kerja sadar biaya, Sujoko Kuswaji. Undang-Undang 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ancaman hukumannya adalah 8 tahun penjara, sehingga banyak perusahaan takut dan akan Organisasi Dunia Dokter Keluarga adalah WONKA, Dokter Kesehatan Kerja adalah AIKO. Pada Juli 2014 di Lisbon ada kesepakatan antara WONKA dan AIKO mengenai beberapa hal menyangkut pelayanan dokter keluarga dan kesehatan kerja. WHO dan ILO bekerja sama. Klinik keluarga, pelayanan kesehatan terintegrasi, klinik mudah dihubungi, kebutuhan pelayanan, kerjasama dengan pasien, kaitannya keluarga dan keluarga. Ini akar tumbuh kembang dari dokter keluarga. Keuntungan dokter keluarga, hubungan dokter pasien lebih baik, berlanjut, lebih memperhatikan pasien, kunjungan lebih berkurang, rawat inap menurun, jarang gawat darurat, distribusi pelayanan lebih merata. Biaya lebih rendah karena rawat inap berkurang, pelayanan kesehatan per orang jadi terintegrasi, tidak terpecah belah kemana-mana. Ini cedera dan penyakit dalam kesehatan kerja. Ada kerugian-kerugian biaya direk dan biaya tidak ketahuan. Seperti gunung es, biaya yang kelihatan, justru kerugian yang tidak kelihatan lebih banyak di bawah permukaan laut. Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja, memeriksa sebelum kerja, berkala, pemeriksaan khusus, pencegahan, pengobatan, penyakit umum, dan penyakit akibat kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Membantu usaha rehabilitasi, memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Pesan ini disampaikan untuk keselamatan dan kesehatan publik.